saran Hokman Faris kepada para penikmat minuman kekinian. Kalian harus waspada terhadap brand yang namanya Kopi Kenangan. Kenapa? Mereka tidak percaya bahwa saya sangat dikecewakan. Mereka menuduh saya mengada-ada. Hati-hati Kopi Kenangan. Hokman Faris telah membentuk tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Asri saya. Tenang Pak, tenang. Kita sama apa saya, tenang? Kita sama saya Astro kok. Pokoknya saya akan menempuh upaya hukum sesuai dengan undang-undang pelindungan konsumen. Kalau dalam 3 hari Kopi Kenangan tidak main klarifikasi kepada Hotman, maka Hotman akan membawa ini ke ranah hukum. Halo Asko semua, apa kabar? Hari ini saya lagi kaget banget lihat lini masa dibanjiri dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa Hotman Paris akan menuntut Kopi Kenangan. Ini adalah satu bentuk pemikiran saya, ada apa nih? Sampai akhirnya saya menemukan jawabannya, ini dia Sultan Boba dari Hotman Paris. Halo Asko, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di Kopi Kenangan untuk nyobain Sultan Boba yang bekerja sama dengan Hotman Paris. Jadi ini adalah produk baru dari Kopi Kenangan dan Hotman Paris. Ini rasanya kayak gimana ya? Penasaran banget karena ini lagi hype banget. Jadi saya cepat-cepat bikin kontennya. Tapi karena ada ibu-ibu arisan di atas, saya tidak bisa bikin konten di tempat. Sayangnya begitu. Tapi nggak masalah, saya akan review di mobil saja. Nah ini adalah promo-promonya dan tidak hanya itu aja, ini adalah merchandise-merchandise-nya. Wih, kayak gimana sih rasa dari Sultan Bobanya? Penasaran kan teman-teman semua? Let's check this out. Halo Askul, apa kabar? Hari ini saya lagi ada di daerah Caman, di Kopi Kenangan, tapi saya nggak minum di tempat karena tadi tempatnya agak rame dengan orang-orang yang lagi arisan. Jadi saya menghindari keramaian karena lagi protokol kesehatan ini. Nah, saya mau nyobain ini nih, yang lagi rame nih. Jadi, saya tuh baca berita rame banget Hotman Paris mau menuntut Kopi Kenangan. Jadi katanya selama beberapa hari kemarin Hotman Paris mau menuntut Kopi Kenangan. Loh, ada apa nih gitu kan. Akhirnya keluar juga, bukan menuntut, tapi ternyata ini nih, ngeluarin menu ini nih. Jadi Kopi Kenangan bersama dengan Hotman Paris Utapia buat satu minuman yang namanya Sultan Boba. Weh, Sultan Boba. Yap, ini adalah Sultan Boba yang asli didatengin dari Taiwan langsung bobanya. Itu kata Kopi Kenangannya. Kayak gimana ya sebenarnya rasa dari Boba Sultan atau Sultan Boba. Jadi kita pengen tahu gimana rasanya Sultan Boba yang kerjasama dengan Hotman Paris Hutapea. Nah, saya belinya itu di sini yang es susu Sultan Boba. Kenapa? Saya udah nanya sama orangnya. Jadi ada 4 varian. Ada es susu Sultan Boba, ada hazelnut coklat boba, ada Earl Grey tea boba, sama tea boba. Jadi yang highly recommend ini sebenarnya. Yang highly recommend katanya susu sultannya, es susu sultannya. Kenapa? Karena kalau kita nyobain es susu sultannya, kita bisa tahu rasa dari bobanya yang enak banget. Nah, jadi ya udah deh, daripada saya banyak varian, akhirnya saya beli satu aja dan nyobain nih es susu sultan bobanya punya dari Hotman Paris Utapea. Penasaran ya, kayak gimana ya? Sebelum penasaran, buka dulu dong. Aduh, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita coba, kita harus ngomong apa? Indonesia, ayo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, gila. Bobanya enak banget. Aduh. Gila, bobanya enak banget. Aduh, enak banget. Ini saya mau cerita ini bobanya. Aduh, saya mau nangis, bobanya enak banget. Ini bobanya ini seenak boba-boba kayak
Kalau kita tahu merek sebelah kayak Sin Butang gitu, itu mirip-mirip nih. Kayak Tiger gitu, itu mirip-mirip. Lumayan enak. Kekenyalannya pas. Terutama kalau di kekenyalannya, itu pas banget. Terus manisnya nggak over, dan dia itu seperti ada madunya gitu. Jadi di mulut tuh lumer banget. Lagi dia pakai ini susu Greenfield. Jadi tadi saya udah lihat susunya Greenfield. Udah pasti rasanya enak banget sih kalau susunya Greenfield. Aduh, enak banget. Saya harus sama apa ya? Kenyalnya pas, segernya pas, gula arennya pas, aduh semuanya pas deh. Saya nggak tahu nih, baru kali ini saya nyobain di kopi, kedai kopi yang bikin boba seenak ini, nggak pernah nemuin. Kopi Kenangan, lo gila banget deh, oke banget. Dan sesuai dengan namanya Sultan Boba, ini benar-benar Sultan Boba karena kualitasnya bagus banget dan benar-benar menjaga dari cita rasa kekenyalannya boba. Saya suka banget nih. Benar-benar deh. Kalau saya kasih nilai 1-5, ini saya kasih 4,8. Enak banget, sumpah ini enak banget. Ini benar-benar otentik dari rasa Taiwannya itu keluar. Jadi langsung deh nyebar di mulut. Udah, saya mau ngabisin. Jangan lupa klik like, subscribe, tekan tombol lonceng ya. Dan jangan lupa support terus As Kuliner biar kita bisa terus berkarya dan bisa terus ngasih inspirasi ke teman-teman semua tentang wawasan minuman kopi, boba atau makanan yang lainnya. Gitu aja ya. Makasih sudah support terus As Kuliner sampai saat ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.